Liburan memang paling asik untuk diisi bersama orang-orang terkasih ya. Seperti Denada yang memanfaatkan waktu luangnya untuk pergi bersama sang buah hati, Shakira Aurum ke Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya sekedar berjalan-jalan dengan Shakira, penyanyi berusia 35 tahun ini tidak menyia-nyiakan waktunya untuk sekaligus mencicipi kuliner khas kota Bandung itu. Penasaran seperti apa liputannya? Check this out. Hi good people. Nah sekarang kita kan mumpung lagi ada di Bandung nih. Seperti yang kita tahu kalau di Bandung itu adalah tempat kuliner salah satu paling top di Indonesia. Nah sekarang berarti pertama kali sebelum kita ngapa-ngapain dulu, kita isi perut dulu, cobain kulinernya, sekaligus cobain mobil yang lucu ini. Warnanya sama dengan warna rambut saya. Karena matching jadi kita mau naik ini. Oke, ayo ikutin yuk. Sampai kesini udah malam banget tuh, jadi keadaannya juga udah gelap. Cuma sempat ngeliat jam setengah 12-an, jam 12-an gitu. Jadi sempat cuma ngeliat lampu-lampunya aja, tapi pas ngeliat lampu-lampunya juga udah mulai ngerasa, kayaknya ada yang seru deh itu lampu-lampu itu. Di sini tuh banyak banget istilahnya fasilitas yang sudah disediakan untuk berlibur, berwisata, menghabiskan hari bersama dengan keluarga. Jadi memang dirancang untuk berlibur keluarga, walaupun mungkin sama romantis-romantisan juga bisa nih. Kayaknya gue sama laki gue boleh juga nih kesini. Terus salah satu atraksi atau kegiatan yang bisa kita lakukan hari ini adalah naik sampan dan keliling si danau itu. Jadi nanti kita mau coba, saya kira belum pernah naik sampan sebelumnya. Kita cobain ya, apakah habis ini saya makan saya berontak ataukah habis makan ini manajer saya yang berontak. Rasanya lembut, tahunya lembut banget, tapi tepungnya crispy, berbumbu, pas semua bumbunya, dan kayaknya emang lebih enak kalau misalnya pedas. Jadi cocok sedikit, jangan cocok lah karena mau dipakai bareng-bareng. Pakein sedikit ini, sedikit aja. Nah, sama ini. Hejo ngagedot itu artinya adalah hejo itu ijo, ngagedot itu artinya ya, cocok buat saya berarti. Jadi isinya adalah caisim, lemon, dan ini tanpa gula, saya banget. Enak banget, rasa sayurnya tetap tentunya ada, tapi sama sekali nggak berasa karena campuran buah-buahan yang lain itu bikin jadi seger banget, enak-enak banget. Ini adalah masakan khas di resto ini, yaitu ayam bakar bambu bumbu betutu. Dia pakein ayam. Jadi ayamnya disajikan di atas bambu. Nasi biasa, tapi nasinya pakai nasi timbel. Nasi timbelnya kelihatannya di dalamnya itu, dia dikukus ya. Kelihatannya di dalamnya itu ada terinya ya Mbak? Iya. Ada teri, terus ada ini jamur ya? Ada jamurnya, kita cobain ya. Pakai aneka sambal nih, dari mulai acar, terus ini sambal terasi, ini sambal biasa ya, sama? Ini lenca. Lenca, khusus karena kita adanya di Jawa Barat, jadi mesti ada lenca. Kayak di atas bambu ya, jadi ada wangi, kayunya, tapi wangi gitu. Terus berbumbu juga. Bumbunya juga terasa banget, pas banget, tapi nggak yang kayak kita kalau makan gulai atau makan apa tuh kan terlalu nyegrak ya, terlalu ngegrak atau terlalu tajam ya. Kalau ini nggak, dia cukup menjadi wangi dan menjadi fragrant, berasa di mulut, tapi dia bukan yang terus jadi tajam banget gitu rasanya dan enak banget. Ayamnya juga lembut banget, kelihatan masih moist, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu kering, nggak terlalu kelama. Enak, enak banget, pinter banget masaknya.
Usai makan, pasangan ibu dan anak ini pun seolah tidak ingin melewatkan momen kebersamaan mereka. Maka dari itu, Denada pun menyempatkan diri bermain dengan Shakira. Ini gak apa-apa kan kita? Enggak. Gak nyemplung ya? Enggak. Iya, yang pasti kuliner, isi bensin, udah alhamdulillah enak. Terus udah gitu juga main-main sama Shakira naik sampan, dia juga enjoy banget. Terus barusan naik becak mini juga walaupun agak kita berkeringat-keringat ya, sampai ke jempol-jempol kaki. Tapi kelihatan dia juga enjoy banget gitu. Jadi hari ini menyenangkan banget dan aku looking forward banget, kepengen banget bisa mengalami hari ini lagi, hari seperti ini lagi. Tapi kalau bisa sih next time-nya sama suamiku, jadi bertiga. Karena pasti lebih seru kalau ada dia. Terima kasih banget udah ngikutin saya dari tadi. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi. Dan next time ketemunya saya, Mas Jerry dan juga Shakira. Liburan bertiga kayak apa? Serunya pasti lebih seru lagi. Sekali lagi makasih ya. Dan...